Jadi inilah hasil settingannya, bos, yang seperti yang ada di thumbnail, bos. Nah, untuk settingannya itu seperti ini, guys. Saya nggak usah baca lagi, kalian langsung lihat aja ini. Kalau kalian mau lihat, kalian tinggal pause aja videonya biar simple ya, biar mudah, oke? Jadi durasinya itu paling 5 detik ya, setiap tempat 5 detik saya kasih ya, cuy, untuk nge-pause. Nah, jadi foto sebelumnya itu gimana sih, bang? Ya, inilah foto sebelumnya, boy. Ini foto sebelumnya, boy, ya. Ini foto sesudahnya, boy. Kalian bisa cocokkan aja lah ya. Kalau foto kalian itu sekiranya seperti ini, kalian bisa cocokkan aja. Gimana? Keren bukan? Hah, udah lewat 5 detik nih, bang, ya. Kita pilih lagi settingan mana nih? Settingan ini ya. Nah, settingan yang di sini, guys. Kalian bisa lihat ya. Di sini 10, 7, 4 sama -1 gitu, coy, ya. Udah kan simple gitu loh. Oke. Nah, sekiranya kalau apa? Pause aja ya. Nanti kelamaan juga gitu loh. Kalian kan enggak suka yang lama-lama. Tapi kalau yang itu lama enggak apa-apa dah. Oke, yang untuk warna merah ini, guys. Limin 15 terus sini 50. Nah, yang di sini kalian tinggal -2 terus di sini -16 terus di sini 6. Lalu untuk di bagian warna ini kalian bisa turunin -100, di sini -17, di sini -11. Lalu untuk warna hijau kalian bisa turunin -100, -100. Di sini enggak usah atur ya. Nah, terus ini sama. Sama ya, kalau sama saya bilang berarti sama. Sini juga sama, cuy. Kalau sini -2, sini +4, selesai. Cuman situ sih nggak ngaruh banget, nggak ngaruh banyak banget lah ya. Bisa dibilang nggak ngaruh banyak banget lah. Nah, terus settingan yang ini lagi, boy. Nah, kalian bisa lihat ini, cuy. Yang kalian setting itu di bagian kejernihannya ada 6, terus efek kabut kalian bisa naikkan +11, vignette-nya kasih 1 aja. Ya nggak ngaruh-ngaruh banget lah, cuy. Sebenarnya nggak ngaruh ya, nggak, memang nggak ngaruh sih. Kita klik split tone-nya, kalian bisa ini hanya 51 S13 itu kalian geser agak ke kanan ya. Itu penempatannya kalian bisa lihat sendiri. Oke, selesai. Kalau bisa kalian pause aja. Oke, selesai. Oke, di bagian segitiga ini kayaknya nggak usah deh, nggak usah, nggak ada yang saya atur sama sekali. Oke, untuk hasil inilah. Inilah hasilnya, guys, ya. Kalian bisa terapin ke foto kalian yang seperti ini pokoknya. Hasilnya ya mudah-mudahan mantap dah. Awalnya bilang nggak mantap ya, nggak tahu lagi loh, guys, ya. Oke, segitu dulu video dari gue. Jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe. See you in next video, dah. Dah lah, boy.